Finlandia. Pemain kita yang baru berusia 20 tahun, seorang pemain muda berbakat yang sudah mampu menembus skuad Piala AFF Wanita 2020. Zahra Musdalifah awali proses sepak bola wanita dengan menjadi pemain bola wanita pertama yang bisa bersaing di luar negeri. Salah satu penyerang timnas putri Indonesia, Zahra Musdalifah, menuai sorotan. Zahra Musdalifah adalah pemain timnas Indonesia yang saat ini berusia 22 tahun. Pemain ini resmi bergabung dengan klub papan atas di Liga Wanita Jepang pada Selasa 4 Juli 2023. Adapun klub yang merekrut mantan pemain Persija Jakarta ini adalah Cerezo Osaka. Bahkan dengan bergabungnya Zahra Musdalifah ke Cerezo Osaka, membuat wanita berusia 22 tahun itu mengukir sejarah baru. Zahra Musdalifah berhak menyandang status sebagai wanita pertama Indonesia yang menjadi pemain profesional di luar negeri. Kepastian bergabungnya Zahra Musdalifah ke Cerezo Osaka telah dikonfirmasi langsung akun resmi media sosial klub tersebut. Bersama Cerezo Osaka, Zahra Musdalifah akan merasakan atmosfer bersaing di kasta teratas Liga Wanita Jepang musim ini. Berkaca dari hal itu, perkembangan luar biasa jelas diperlihatkan Zahra Musdalifah sebagai salah satu wanita yang berbakat di dunia sepak bola. Bahkan Zahra Musdalifah menjadi pemain ASEAN yang bisa bersaing di kancah dunia, tepatnya di Liga Inggris tahun lalu. Ini merupakan awal perkembangan sepak bola wanita Indonesia saat ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah Zahra Musdalifah bisa bersaing di Liga Jepang, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.